Ritual tahunan sedekah bumi kerap dilakukan masyarakat Desa Jawa Tengah, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, di rumah besar Kasan Gendon. Sedekah bumi merupakan sebuah upacara ritual masyarakat Jawa sebagai tradisi turun-temurun. Sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan hasil bumi yang dirayakan setiap bulan Muharram. Ketua Panitia Sedekah Bumi, Hasto Utomo, menjelaskan jika agenda adat ini rutin digelar guna menerapkan rasa silaturahmi, termasuk melestarikan budaya yang telah turun-temurun dilakukan oleh para pendahulu agar ritual tahunan ini tidak punah ditelan modernisasi zaman. Desa ini termasuk leluhur beliau lah. Nah, maka kami masyarakat Desa Jawa Tengah, khususnya kami para remaja-remaja di sini, meneruskan agenda-agenda tersebut supaya agenda ini tidak punah lah istilahnya, apalagi kami kehidupan masih di kampung, masih di suasana pedesaan. Karena digelar di masa pandemi, Hasto menuturkan telah berkoordinasi dengan tim Satgas Penanganan COVID-19 Desa guna melancarkan kegiatan tanpa melanggar aturan. Agenda ini pun digelar dengan warga yang tak cukup ramai serta tetap menggunakan masker serta mengutamakan protokol kesehatan. Septa Pon TV memberitakan.